ya, yang terutama ya fisik ini progresnya menurut saya juga ngerasa saya baik lagi progresnya dari pertama kali datang sampai sekarang kan udah kita itu udah 3 kali zolat, kita tes zolat, jadi melihat perkembangannya kita seneng juga, kita bisa step by step naik. Ya kalau yang internal itu yang merasa pertama lebih safe juga kan, ngerasa lebih safe juga karena satu sama lain juga kan udah saling tes juga, kalaupun misalnya tanding di luar juga kan harus tes dulu kan. Nah ini antar internal juga kita bisa kenal satu sama lain, gaya mainnya semakin chemistry semakin dapat menurut saya. Apalagi ya hitungannya sih ini kan pre-season, bukan pre-season sih tapi persiapan buat melanjutin kompetisi, ini bagus buat kita. Ya kita terus berusaha ya untuk menaikkan sampai ke top performa, tapi kan menu kita hanya menyantap menu latihan dari pelatih, jadi kita cuma memaksimalkan program pelatih, kita maksimalkan. Insya Allah kita ya pasti harusnya optimis untuk menghadapi Liga 1 ini, karena ya semua tim juga optimis, jadi kalau kita nggak optimis ya sulit untuk kita tetap bertahan di atas.